Ini Pak Ulam beraudiensi bersama Wakil Bupati Banjar untuk mendiskusikan kegiatan kami Desa Mekosa, yaitu di Desa Benteng, Kelimeteng, Benteng, ya, di Sumbir. Nah, nanti itu rencananya akan membuat desa produksi jamur, ya, desa produksi jamur, ya. Jadi kami minta masukan ke dari pihak pemerintah seperti apa, dan hasilnya memang dari pemerintah mendukung kegiatannya, dan kami nanti akan diskusi lagi bersama dinas-dinas terkait seperti dinas pemberdayaan masyarakat, dinas pertanian, untuk lebih lanjutnya seperti itu, untuk diskusi lebih lanjut menjelang terjun ke masyarakat nanti. Ya. Ada alasan kenapa jamur yang dipilih? Ya, karena dari sebelum ini kami sudah ada sosialisasi bahwa produksi jamur ini mempunyai keuntungan yang dibilang cukup besar seperti itu, karena lebih bisa menurut kami bisa meningkatkan perekonomian dari warga desa sebagai salah satu mata pencarian mereka di desa. Kami misalnya mengapresiasi, artinya keikutsertaan dari pihak akademisi, khususnya dari BEM MIPA Fakultas Unlam, yang turut ikut serta membangun desa dengan salah satu programnya, yaitu nantinya membentuk Desa Mekosa, di mana di sini nantinya tujuannya untuk mengembangkan potensi yang ada di desa Keliling Benteng. Ini kan kita berharap juga apa yang tadi dipesankan oleh Bapak Wakil Bupati, bahwa diharapkan nantinya ini bisa sedikit mengangkat ruang bagi masyarakat desa untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut, khususnya seperti yang sudah dilaksanakan oleh BEM MIPA tadi kurang lebih 1 tahun, dan ini merupakan lanjutan untuk istilahnya meningkatkan kembali istilahnya potensi pengembangan produksi jamur di wilayah Keliling Benteng tersebut. Kami berharap juga nantinya setelah forum ini nanti kita akan menindaklanjuti juga, artinya dengan mendiskusikan kembali hal-hal yang menjadi permasalahan pada saat pertemuan tadi untuk dicarikan solusinya. Dan kami berharap juga nantinya bagi kami sendiri dari DPMD maupun dari pihak pemerintah di tingkat desa juga bisa bersama-sama menyupport program ini agar bisa menjadi satu produk potensi yang ada di wilayah pedesaan di wilayah Kabupaten Banjar.